Tidak. Kalian tak perlu menyukaiku. Kalian tukang pencilan. Kalian membuang rusak. Kerjanya cuma memeras. Bisanya hanya menyalahkan setiap kebijakan yang capek-capek dibuat orang. Padahal kalian sendiri tak becus untuk memperbaiki ataupun menyusun kebijakan yang kebijakan baru yang lebih ideal lagi. Dasar beong lu. Terdengar suara tambe. Mata laki-laki itu melirik dengan diamnya. Apakah kalian mendengar suara aneh? Bunyi dalam begitu pun semakin jelas. Laki-laki itu pun menjadi gelisah dan terhantui dengan adanya suara tersebut. Dengan rasa takutnya, ia pun mengambil kain batik untuk menutupi tubuhnya sambil mengatakan,